Oke. Selamat siang ya. Kembali lagi dengan channel Karya Dimilika ya. Nah, kali ini kita akan melakukan pemasangan tabung oksigen LSB ya. Nah, ini bentuknya ya. Nah, ini tabung LSB ya atau portable resuscitator adalah sistem yang cepat ya. Nah, efektif untuk menyadarkan pasien ya yang tidak bernafas saat melakukan RJP ya, sahabat-sahabat ya. Nah, kemudian ini tabung life support produk ini atau tabung LSP ini ya bisa memberikan oksigen pada pasien yang bernafas sesuai kebutuhan ya, atau serta sistem manajemen jalan nafas yang tepat ya atau cepat diakses dan diorganisir ya secara efisien ya, paham ya guys ya. Nah, kita langsung saja cara memasangnya ya guys ya. Oke, let's go. Nah, ini adalah bagian dari regulator tim indek ya, regulator pin indek, sorry. Nah, kita pasang dulu. Nah, ini posisinya harus tepat ya untuk memasang regulator pin indeknya ya guys ya, jangan sampai salah ya guys ya. Nah, ini adalah bagian untuk membuka aliran oksigen ya. Nah, ini yang di tengah sini ya guys ya. Kemudian ini adalah untuk pengunci regulator. Kemudian ini adalah manometer oksigen. Nah, ini adalah aliran oksigennya ya. Nah, ini aliran oksigen ini 0 sampai 15 ya. Nah, ini sampai 0,5. Nah, ini sampai 15 ya, jadi tinggal sahabat-sahabat atur ya untuk pemberian oksigen pada pasien ya, jadi sangat praktis sekali ya. Kita pasang dulu ini ya. Nah, ini adalah bagian selang untuk aspirator ya. Nah, kita pasang dulu selang untuk aspiratornya. Nah, ini oke. Kalau dari pasang dengan tepat ya, kemudian kita kencangkan dengan menggunakan kunci ya. Kita kencangkan dengan menggunakan kunci pas ini ya. Nah, oke. Terus nah, ini adalah selang untuk oksigen ya. Nah, selang untuk oksigen kita pasang di sini ya. Nah, ini perlu dilihat sahabat-sahabat ya, selang oksigen ya. Kemudian yang jelas selang untuk aspirator ya atau pernafasan. Oke, cara mengasihkan oksigen ini ya. Nah, ini bisa di
atur dari yang paling rendah nih ya. Misalnya nih 1 ya. 1 liter per menit ya. Atau 5 liter per menit ya. Ntar kita atur aja. Ya, kemudian ini adalah bagian untuk disambungkan ke maskernya. Nah, kayak gini bisa. Tinggal kita tekan pencet aja ini oksigennya. Nah, ini oksigennya akan mengalir ke pasien ya. Kita tekan tombol yang warna merah ini guys ya. Nah, kemudian ini adalah bagian untuk selang untuk oksigen juga ini bisa ya. Nah, ini kita pasangkan. Nah, ini kita pasangkan ya. Ah, kayak gini yuk. Yes ya. Nah, ini adalah pakai masker rebreathing ya. Nah, kalau nggak pakai masker rebreathing juga bisa, yang nggak ada rebreathingnya ini guys ya. Kemudian juga kita bisa untuk memasang ini ya, untuk pernafasan ya, alat bantu untuk pernafasan pasien. Nah, kita pasang ininya ke sini ya. Nah, kemudian ini kita sambungkan ke airway ya, atau ke guber sini ya. Nah, ini kita tinggal masukkan gudel ini ya, posisinya ya. Nah, ini adalah gudel atau airway untuk dipasang di tenggorokan sini. Kemudian ini selang sek